Okay. Selamat pagi. Good morning. Nah, hari ini saya akan menanam bunga anggrek. Bunga anggrek. Bunga orkid. Nah, ini adalah pasu saya yang saya perbuat daripada sabut kelapa. Karena tidak menggunakan modal, jadi saya ambil yang free saja. Nah, ini saya punya bibit anggrek atau orkid ya. Yang ini saya sudah buat kemarin, dia punya ini. Akarnya saya sudah tutup dengan ini sabut kelapa. Sebenarnya ada 5 jenis bunga anggrek. Tapi yang 2 itu sudah saya gantung di tanah. Nah, ini yang tinggal, yang ini kecil. Nah, yang ini ada tinggi sedikit. Oke. Sabut kelapa ini sudah basah. Dan saya akan masukkan dia di dalam sini. Nah, supaya dia hidup subur. Nah, kalau kamu ada menonton video saya garden tour, saya ada kasih tahu kamu bahwa saya suka sekali ada bunga orkid. Jadi kali ini saya ada sudah bunga orkid, cuma tidak banyak. Nah, saya mau tanam karena saya mau melihat bunganya nanti kalau dia sudah berbunga ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, saya sudah simpan. Coba kamu tengok. Saya sudah kasih masuk sini di pasu kelapa. Dia tidak akan bergoyang lagi. Nah, dia kuat. Jadi saya ada 3. Kamu tengok ini. Dan yang ini. Cuma ini kurang. Nanti saya akan tambah. Iya, cantik kan? Oke, mari kita simpan di tanah. Ini ada 3. Saya simpan. Saya mau mencari tempat untuk menggantung ini. Saya punya bunga anggrek. Alah, jatuh. Ini yang kemarin. Tengok, dia ada bunga. Aduh, cantiknya. Kamu tengok ini. Bunga dia. Sangat cantik. Aduh, cantiknya. Ini. Itulah dia punya bunga itu. Kamu tengok ini. Ini saya gantung di sini.
nanti saya mau kasih baja dia. Maaflah, saya tidak lawa hari ini karena saya baru siap menuri gata. Jadi saya mau sangkut saya punya bunga di sini, di sini saya mau sangkut itu supaya dia senang bertumbuh lah. Oke? Okay? Oke, saya sudah sangkut. Coba kamu tengok ini, saya punya anu pasu orkid. Sangat cantik. Ini pasu saya buat sendiri, saya dengan mama saya yang bikin kemarin. Jadi akhirnya saya dapat menanam bunga orkid. Oke. Yang sini kamu tengok ini, cantik kan? Ini dia punya daun besar, kamu tengok ini, terlampau besar daun dia. Nah, ini lain dia punya bunga. Pastu yang ini, kamu tengok ini, saya sangkut di sini atas sini, sudah saya kasih potong untuk dia menyangkut lah. Ini nanti saya kasih tambah tanah untuk apa? Untuk vitamin dia. Yang ada sudah bunga itu saya taruh sana di anu, yang di pokok yang situ. So, saya mau kasih tahu kamu, saya punya perasaan bahwa saya sangat gembira karena akhirnya saya ada bunga anggrek, bunga orkid lah. Sebab saya memang suka menanam bunga orkid. Saya tidak tahu kenapa. Tapi itu perasaan kan, dia datang sendiri. Jadi saya akan mencari koleksi lagi yang lebih banyak. Saya mau bikin macam rumah-rumah begini untuk saya kasih sangkut itu saya punya bunga-bunga. Jadi saya harap ini bunga saya kan, dia cepat berbunga lah. Nanti saya akan kasih baja dia untuk mempercepatkan lagi pendebungaan dia. So, itu sajalah video saya untuk kali ini. Saya hanya kasih tahu kamu bahwa saya ada sudah pokok orkid, cuma tidak banyak lah, 5 pokok saja. Yang satu ini ada bunga, coba kamu tengok di atas. Tuh, ada bunga sudah dia. So, thanks for watching dan kita bertemu lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video saya. Oke, bye.